Dengan bersatu kian stabil, Muhyiddin kini mahu dapat mandat baru. Anggota MPT Bersatu Muhammad Faiz Naaman mengesahkan Muhyiddin ada menyuarakan tentang pilihan raya mengejut pada mesyuarat minggu lalu. Dengan isu pertukaran kerajaan secara mengejut, awal tahun ini tampak kian reda. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dilaporkan sedang mempertimbang bagi mendapatkan mandat untuk Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinannya. Perkara itu dilaporkan Straits Times Singapura yang memantik sumber bahawa Presiden Bersatu itu telah bersiap sedia untuk mengadakan pilihan raya mengejut paling awal tahun ini. Sekiranya ia berlaku, negara mungkin akan menyaksikan pilihan raya pertama PN menentang Pakatan Harapan. Andainya gambungan pembangkang masih kokoh pada masa itu. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Muhammad Faiz Naaman mengesahkan bahawa Muhyiddin telah menyatakan hasrat untuk mengadakan pilihan raya mengejut dalam mesyuarat MPT pada 4 Jun lalu. Menurut beliau, dalam mesyuarat itu memang Muhyiddin menyatakan setelah keadaan menjadi stabil, ia berhasrat untuk mengadakan PRU secepat mungkin. Kita pun tidak mahu lagi dituduh tiada mandat rakyat. Jadi beliau memang berhajat begitu, tapi tidak dibincangkan bila mahu mengadakan pilihan raya. Tapi memang berhajat nak buat PRU secepat mungkin. Jika keadaan telah stabil, sama ada keadaan negara ataupun dalam parti, katanya kepada Malaysia Kini. Katanya lagi, walaupun Muhyiddin tidak menyebutkan tentang garis masa untuk PRU, mesyuarat MPT menyambut baik rancangan itu dan melihatnya sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dalaman Bersatu. Sejak PN mengambil alih kerajaan pada awal Mac lalu, Bersatu berpecah dua dengan majoriti ahli parlimen parti dan anggota Dewan Tertinggi menyokong Muhyiddin, sementara kumpulan yang lebih kecil berpihak kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir dan beberapa pemimpin parti yang menyokongnya telah dipecat dari Bersatu tetapi mencabar keputusan tersebut di mahkamah. Bagaimanapun, satu cabaran besar bagi Muhyiddin yang telah menjadi subjek perdebatan adalah soal pembahagian kerusi dengan sekutunya dalam PN, iaitu UMNO dan PAS. Dalam PRU lalu, Bersatu dan UMNO bertembung di lebih 48 kerusi parlimen dan Bersatu hanya menang 13 daripadanya. Bersatu kemudian menarik 16 anggota parlimen dari UMNO dan 10 dari PKR. Meskipun masih awal untuk melihat sama ada Bersatu akan dibenarkan menuntut semua 39 kerusi yang dipegangnya jika pilihan raya mengejut berlaku, Faiz percaya isu tersebut dapat diuruskan apabila PN menjadi satu gabungan rasmi. Memang sasaran kita untuk jadikan PN gabungan rasmi tahun ini memang hendak dipercepatkan dan mereka sedang bincang. Saya difahamkan perbincangan termasuk pengagihan kerusi juga, katanya lagi. Namun Faiz berkata mereka belum dimaklumkan status terbaru berhubung perkara itu. Apa yang saya tahu, kepimpinan UMNO bertemu dengan Muhyiddin pada 7 Jun, tapi kami tidak diberitahu hasil mesyuarat itu, katanya. Menurut laporan Straits Times, malam pertemuan tersebut menyaksikan pemimpin Bersatu dan UMNO setuju untuk membentuk jawatan kuasa teknikal mengenai pembahagian kerusi. Bagaimanapun, Presiden UMNO Zahid Hamidi memberitahu Malaysia Kini bahawa laporan mengenai kewujudan jawatan kuasa teknikal tidak benar. Setakat ini, UMNO berada dalam dua gabungan, iaitu BN bersama-sama MCA dan MIC serta Mufakat Nasional dengan PAS. Pada 2018, UMNO dan PAS bertembung di 105 kerusi parlimen dan PAS juga bertembung dengan parti komponen BN lain melebihi 49 kerusi. UMNO dan PAS telah berjanji untuk tidak lagi bertanding di kerusi sama dalam pilihan raya akan datang. Dengan kemasukan Bersatu dalam isu ini, peruntukan kerusi dalam PN menjadi satu perkara yang menarik untuk diperhatikan. Dalam pada desas-desus mengintai mandat rakyat secara rasmi, Muhyiddin intai peluang melalui pilihan raya mengejut. Memetik sumber The Straits Times Singapura melaporkan Presiden Bersatu telah menyatakan perkara itu dalam mesyuarat MPT pada 4 Jun.
Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dilaporkan telah bersiap sedia untuk pilihan raya mengejut paling awal tahun ini bagi mendapatkan mandat bagi Perikatan Nasional PN. Memetik sumber The Straits Times Singapura melaporkan Presiden Bersatu itu menyatakan perkara itu dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT pada 4 Jun yang kemudian diikuti dengan siri taklimat dengan ketua-ketua bahagian pada hari-hari berikutnya. Laporan itu juga memetik anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wan Jan sebagai berkata, Muhyiddin telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin Akar Umbi Bersatu dan mengarahkan persiapan pilihan raya dilakukan. Saya sokong idea untuk mengadakan PRU secepat mungkin selepas kita selamat dari situasi coronavirus kerana ia akan menghakiri propaganda mengenai keabsahan kerajaan dan membantu menstabilkan kerajaan PN, katanya. Laporan itu turut mendakwa parti-parti dalam PN telah setuju untuk tidak bertanding di kerusi sama pada pilihan raya akan datang. UMNO dan Bersatu telah menubuhkan jawatan kuasa teknikal berkenaan pembahagian kerusi pada 7 Jun lalu. Menurut laporan itu lagi, sejumlah ahli strategi dalam gabungan itu telah membuat unjuran bahawa sokongan di kalangan orang Melayu akan memberikan hampir semua kira-kira 120 kerusi majoriti Melayu, meletakkan PN dalam landasan untuk mendapat majoriti 2/3 di Parlimen. Pilihan raya itu mungkin akan dibuat setelah Muhyiddin membentangkan belanjawan pilihan raya, kata laporan itu. Bagaimanapun, rundingan pembahagian kerusi boleh menjadi sukar memandangkan walaupun Bersatu kini memiliki 32 kerusi parlimen, hanya 7 yang dimenangi menerusi tiket parti itu. Manakala selebihnya adalah bekas anggota Parlimen UMNO dan PKR yang menyertai parti itu kemudiannya. Dalam pada itu, sumber yang dipetik The Straits Times itu juga berkata, terdapat cadangan daripada UMNO untuk parti itu dan Bersatu bergabung dengan Muhyiddin sebagai pemimpin tertinggi. Meskipun Bersatu tiada niat untuk bergabung, ini menunjukkan kekuatan setiap parti UMNO yang mempunyai jentera besar. Tetapi Bersatu ada calon Perdana Menteri terbaik, kata sumber tersebut. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Bantu channel ini untuk menggapai sasaran sebanyak 50,000 jumlah subscriber sebelum menjelang hujung tahun ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.